Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Angga Paint Art. Baik teman-teman, pada video kali ini kita akan melanjutkan progres dari project Suzuki Escudo yang mana awalnya berwarna biru ya. Sudah pernah kita upload di video part pertama beberapa pekan lalu. Nah, untuk video part kedua kali ini kita mulai dari pengamplasan setelah dilakukan proses clear coat kemarin. Ini akan kita naikkan clear coat lagi, jadi namanya itu wet look coating. Jadi clear di atas clear. Nah, untuk proses kali ini setelah selesai kita lakukan pengamplasan, kemudian kita lakukan proses penaikan clear coat lagi, guys. Nah, untuk proses penaikan clear coat pada kali ini itu lumayan rumit ya, karena dikerjakan dua hari berbeda dengan dua teknik pengamplasan yang berbeda juga. Nah, untuk detailnya seperti apa nanti bisa teman-teman ikuti video ini sampai selesai. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu ya channel ini, di like, komen, dan di share ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa menyalakan tombol loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel kami. Selamat menonton, enjoy for this video. Nah, untuk video part kedua ini kita mulai dari proses pengamplasan setelah dilakukan penaikan clear coat pada video part pertama ya. Jadi untuk video part pertama itu kita mulai dari proses awal, proses dasar sampai penaikan clear coat untuk Suzuki Escudo ini, guys. Nah, untuk project part kedua ini kita mulai dari penaikan clear coat lagi. Namun untuk video part kedua ini kita lakukan proses pengamplasan terlebih dahulu ya, karena setelah di clear coat kemarin kita diamkan, setelah kering kita lanjutkan proses pengamplasan kembali. Ini kita gunakan amplas grade 1500, guys. Kita amplas rata di keseluruhan bodi Suzuki Escudo ini. Bisa teman-teman lihat di awal video tadi ya prosesnya seperti apa. Nah, jika sudah selesai dilakukan proses pengamplasan, sudah benar-benar kasap dan kabut ya, maka kita lanjutkan ke proses penaikan clear coat. Seperti inilah sedang dilakukan proses penaikan clear coat untuk Suzuki Escudo ini, guys. Untuk proses penaikan clear coat yang pertama, jangan terlalu basah ya. Jadi kita awur terlebih dahulu. Kalau teman-teman ingin melakukan teknik wet look coating seperti ini, teman-teman jika sudah selesai dilakukan pengamplasan, maka teman-teman lakukan penaikan clear coat, jangan langsung basah. Jadi teman-teman bisa tipis terlebih dahulu, jika sudah setengah kering baru teman-teman lapis lagi sampai benar-benar jadi dan benar-benar merata glowingnya pada pori-pori bodi mobil tersebut. Nah, seperti inilah hasilnya setelah dilakukan penaikan clear coat untuk yang kedua kalinya. Untuk yang pertama kemarin sudah kita lakukan sebanyak satu layer. Nah, untuk kedua kali ini kita lakukan lagi sebanyak tiga layer, guys. Seperti inilah glossy-nya. Ini tingkat ketebalan ini lumayan bagus ya. Jadi teman-teman bukan tebal langsung sekali jadi, namun clear di atas clear ini memberikan tingkat ketahanan yang lumayan lama ya, lebih awet lah daripada yang sekali clear jadi. Nah, ini akan kita keringkan dan akan kita lakukan proses finishing. Makanya teman-teman ikuti terus video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain agar kami lebih semangat dalam membuat video-video yang lebih menarik lagi, guys.
Nah, setelah selesai dilakukan proses penaikan clear coat, kemudian kita lanjutkan dengan pelapisan anti karat hammer tone kaki-kaki, kolongan roda dan sasis. Setelah selesai, maka kita lanjutkan ke proses pengecatan velg, guys. Nah, untuk velg kali ini kita kasih warna hitam glossy ya, karena permintaan owner agar terkesan lebih sangar lagi mobilnya, lebih maco lagi ya. Nanti ini akan diganti juga bannya menjadi yang grip kasar, ban yang lebih besar. Nanti mobil juga akan ditinggikan setelah selesai dari bengkel kita ya. Nah, seperti inilah penampakan setelah velg ini yang awalnya berwarna silver kita ganti menjadi warna black glossy. Lumayan basah juga ya untuk bagian velg ya, mengimbangi daripada bagian bodi mobil Escudo ini, guys. Nah, setelah selesai semua dilakukan proses pengecatan velg, kemudian proses penaikan clear coat dan pengecatan undercarriage kaki-kaki kolongan roda, kemudian untuk velg kita pasangkan terlebih dahulu. Kemudian kita lakukan proses pengamplasan halus kembali sebelum dilakukan proses pemolesan. Nah, ini sedang dilakukan proses pengamplasan setelah dilakukan penaikan clear coat kemarin ya. Setelah kering, benar-benar kering, maka kita lanjutkan ke proses pengamplasan. Kita gunakan amplas grade 1500, kemudian kita ulangi dengan grade 2000 dan seterusnya, guys. Nah, jika sudah selesai proses pengamplasan ini, nanti akan kita lanjutkan ke proses pemolesan, yaitu finishing dan detailing. Seperti apa nanti hasilnya, makanya teman-teman ikuti terus video ini sampai selesai. Proses selanjutnya yaitu proses yang ditunggu-tunggu ya, yaitu proses finishing dan pemolesan. Ini sedang kita lakukan setelah kemarin kita amplas halus di keseluruhan bodi Suzuki Escudo ini sudah benar-benar bersih dan rata ya. Maka proses selanjutnya kita lakukan pemolesan untuk Suzuki Escudo ini, guys. Teknik pemolesan juga perlu ya, karena untuk mendapatkan hasil yang maksimal dilakukan proses pemolesan yang teliti, yang detailing
karena untuk glowing yang dihasilkan dari Suzuki S-Cudo ini lumayan bagus ya, karena dia sudah wet look dua kali clear coat kemarin, jadi hasilnya sangat cakep guys, bisa ngaca deh teman-teman, pokoknya keren. Nah, ini akan kita lakukan pemasangan beberapa part yang sudah dibongkar ya, nanti baru kita lakukan proses poles untuk step yang terakhir guys. Namun sebelum itu, untuk bagian part-part akan kita pasangkan terlebih dahulu, kita cuci dulu, kemudian kita bersih-bersih interior untuk step yang terakhir atau step yang ketiga itu setelah semuanya sudah beres guys, baru nanti kita kasih efek mikropobik untuk Suzuki S-Cudo ini. Seperti inilah hasil penampakan setelah dilakukan proses pengecatan, ganti warna, lapisan anti karat, pengecatan velg, kemudian proses finishing dan pemolesan serta detailing ya. Bisa teman-teman lihat dan koreksi, ini untuk warna kita kasih dual tone ya. Untuk di atas atau di roof itu kita kasih warna black glossy, kita samakan dengan black glossy pada velgnya. Kemudian untuk spion dan tiang kaca pintu juga kita kasih warna hitam, beberapa part-part pemanisnya kita kasih warna hitam, jadi mobil ini tidak banyak warna ya, hanya hitam biru. Nanti juga bannya akan dibesarin sama sang owner, diganti yang lebih besar ukurannya ya. Kemudian untuk kembang bannya juga nanti akan dikasih grip yang kasar. Seperti inilah hasil polish yang dilakukan dari workshop kita, bisa teman-teman koreksi ya. Ini sudah selesai dan siap dijemput oleh sang ownernya guys. Tidak hanya mengerjakan bagian eksterior dan undercarriage, untuk bagian interior juga ini kita kasih sedikit pemanis. Untuk beberapa part interior atau panel interior kita lapis carbon watertight super printing, ini motif Kevlar. Untuk bagian cover, konsol transmisi, kemudian bagian frame head unit, kemudian list dashboard ya, dan beberapa panel tombol power window juga kita lapis carbon. Gak terkesan lebih modis sedikit ya untuk bagian interior ya, karena standar sekali bagian interior ini, makanya sang owner meminta dikasih sedikit sentuhan pemanis untuk bagian interior ini ya, yang terkesan lebih modis lagi untuk Suzuki S-Cudo ini guys.
sampai di sini dulu ya video kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Video project part kedua sampai hasil akhir dari project pengecatan ganti warna Suzuki Escudo ini, guys. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa menyalakan tombol loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel kami. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.